Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Ladang Sosmed. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara upload lagu ke aplikasi SoundCloud. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel YouTube ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat updatean terbaru dari channel YouTube Ladang Sosmed. Baik, kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, langsung saja kita buka untuk aplikasi SoundCloud-nya. Oke, setelah terbuka, di sini tampilannya seperti ini ya teman-teman, beranda aplikasi SoundCloud-nya. Nah, untuk mengupload teman-teman bisa klik icon atau tanda panah di atas ya teman-teman, di sebelah tulisan upload. Nah, kemudian kita langsung diarahkan ke daftar lagu-lagu yang tersimpan di HP kita. Oke, kita langsung saja ya teman-teman cari lagu yang mau diupload. Oke, saya pilih lagu ini dari Mahal ini, Sisa Rasa. Langsung saja kita klik. Nah, untuk judulnya di sini kita bisa ubah sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Di sini saya buat seperti ini. Lalu untuk genre di sini kita bisa pilih juga sesuai dengan lagunya. Oke, kemudian kita bisa mendeskripsikan dari lagu yang mau kita upload ini teman-teman. Kalau mau diisi diisi, kalau enggak juga enggak apa-apa teman-teman. Kemudian kita juga bisa isi caption. Nah, captionnya saya buat seperti ini. Oke, setelah itu kita bisa pilih mau buat lagunya itu publik atau hanya kita sendiri yang mendengarkannya. Nah, ini kita bisa aktifkan tombol ini ya teman-teman. Kalau warna oranye ini aktif dan dibuat publik. Kemudian kita juga bisa tambahkan untuk foto sampul lagunya. Oke, kalau udah bisa langsung kita checklist. Nah, sekarang kita save teman-teman. Oke, ini sedang proses mengupload kalau ada lingkaran-lingkaran yang berputar ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Oke, ini sudah berhasil terupload. Untuk melihatnya kita bisa klik menu library, kemudian ada your upload. Nah, itu bisa kita klik dan disinilah akan terlihat teman-teman lagu yang kita upload tadi. Dan tentunya lagu ini bisa kita putar ya teman-teman, bisa didengarkan oleh kita sendiri ataupun orang lain. Kalau tadi teman-teman buat lagunya itu jadi public. Nah, gimana teman-teman, caranya gampang banget ya untuk upload ke aplikasi SoundCloud. Oke, semuanya itu tadi tutorialnya. Cukup sekian dulu tutorial di video kali ini. Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba.